Kali ini kita punya unit spesial PCP. Oke, nah inilah dia PCP Predator OD38 Tactical Chamber Tumpuk ya teman-teman bodiler. Oke, nah untuk senapan ini cukup banyak peminatnya juga, apalagi dari tahun 2022 hingga 2024 sekarang tidak surut peminatnya ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu kira-kira kalau mau beli senapan ini butuh budget berapa, nah kita akan jelaskan nanti. Kalian mungkin bisa menyiapkan sekitar budget 3 jutaan untuk memiliki PCP ini ya. Tapi untuk detailnya kita akan jawab di tengah-tengah video nanti ya, seperti itu. Oke, kita bahas dulu aja tentang speknya teman-teman, karena kalau mau beli nggak tahu speknya kan ya agak kurang afdol ya, seperti itu. Jadi kita bahas terkait speknya. Untuk speknya sendiri dari PCP ini itu panjang larasnya sekitar 60 cm berbahan baja ya. Jadi kalian itu kalau mau berburu pakai senapan ini itu dijamin puas, karena apa? Karena dia ini support berburu jarak jauh, seperti itu. Terus untuk tabungnya sendiri, ini pakai tabung dural ya, duralium teman-teman. Terus OD-nya 38, kapasitas maksimal di pengisian 2700 PSI. Terus bagian depan dia sudah terdapat ada manometernya juga ya, seperti itu. Nah, sedangkan di bagian luar tabung dia sudah terdapat ornamen. Ini adalah ras tabung. Fungsinya itu untuk mempercantik tampilan dari PCP Predator OD38 ini ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Untuk selanjutnya chambernya ini pakai chamber duralium untuk chambernya ini pakai chamber tumpuk teman-teman, atau biasa disebut monoblock ya. Untuk bahannya pakai dural dan dia ini support single shot magazine juga. Jadi apabila kalian ingin berburu ke hutan, hunting-hunting target buruan kalian ke hutan, kalau pakai magazine itu jauh lebih fleksibel ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Untuk kokangannya juga ringan, mudah banget ya, seperti itu. Nah, sedangkan di bagian sebelah sini dia ini ada cancel shoot-nya. Jadi apabila kalian sudah terlanjur mengkokang, terus kalian ingin mengcancel shoot, saya praktekkan juga. Jadi ini udah terlanjur dikokang ya teman-teman, masuk ya. Jadi otomatis kalau kalian tekan picunya dia akan menembak, seperti itu. Nah, caranya gimana kalau untuk mengcancel shoot? Kalian tinggal buka kokangannya lagi, kalian tahan dan kalian tekan picunya ya. Nah, seperti itu dia sudah tidak menembak ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya lagi di bagian sebelah sini dia ada setelan powernya model putar, jadi tinggal putar-putar aja. Kalau mau setelan tinggi atau setelan kenceng nanti tinggal dirapatkan atau diputar-putar aja lah ya teman-teman. Terus selanjutnya lagi dia, nah popornya ini bisa custom panjang pendek sesuai selera kalian. Untuk popornya ini model taktikal ya, bahannya pakai bahan ABS seperti itu. Untuk hand gripnya dia pakai bahan karet, jadi kalaupun tangan kalian berkeringat ketika berburu itu tidak mudah licin, tidak mudah merusut ya. Untuk triggernya pakai trigger match ya, dan sudah dilengkapi dengan safety trigger. Kalian kalau mau mengunci itu tinggal tekan aja safety triggernya, mudah sekali ya. Untuk roll mountingnya dia pakai ukuran standar, jadi tidak perlu tambahan mounting ya, seperti itu. Kaliber sudah pasti aman 4,5 mm. Dan banyak yang bertanya nih mbak, kalaupun untuk beli senapan itu kira-kira perlu surat izin tidak ya? Nah, seperti itu banyak sekali dipertanyakan. Kalau untuk dari saya ya teman-teman, apabila kalian beli senapan dengan kaliber yang pasti aman 4,5 mm itu masih diperbolehkan ya, itu masih diperbolehkan beredar di Indonesia. Terkecuali apabila kalian memiliki senapan angin dengan kaliber di atas 4,5 itu diperlukan surat izin khusus dari kepolisian ya, seperti itu. Jadi kalaupun kalian ingin upgrade senapan dengan kaliber di atas 4,5 itu harus mengurus surat izinnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk senjata atau senapan dengan kaliber di atas itu biasanya diperuntukkan bagi
orang-orang militer atau tidak diperuntukkan bagi orang sipil seperti kita ya, apalagi untuk sekedar koleksi ya teman-teman, seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi kalaupun untuk sipil ya biasanya 4,5 mm ya, seperti itu. Oke, untuk harga kita bahas. Harga dari PCP Predator OD38 Tactical ini dibanderol di harga 3 juta rupiah. Spesial promo ya teman-teman bediler. Spesial promo di harga 3 juta rupiah sudah bisa langsung bawa pulang untuk unit only. Segera hubungi CS kami untuk info pemesanan terkait unit senapan Predator ini, karena stoknya terbatas dan promonya hanya berlaku di bulan ini. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu apabila memang stoknya yang promo sudah habis. Jadi jangan sampai kehabisan dengan stok yang promo. Untuk info pengiriman, kami siap kirim seluruh wilayah di Indonesia. Dan ada kabar gembira juga, kita siap COD untuk pengiriman senapan angin. Jadi untuk kalian yang mungkin trauma transfer lunas, kalian bisa memanfaatkan sistem COD ya, atau cash on delivery ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, apabila ada pertanyaan atau kritik saran, kalian bisa request dan juga tulis saja di kolom komentar. Kalian bisa ya komen-komen ya di kolom komentar, atau bisa langsung hubungi CS kami aja, langsung klik link yang ada di description box. Oke, mungkin segitu dulu informasinya. Terima kasih banyak. Jangan lupa pantau channel ini terus. Jangan lupa subscribe dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.